ke nampak nampak bayang-bayang? Nampak bayang-bayang lah. Tak nampak muka, tak nampak lah. Kabur. Kabur. Jadi adik, siapa yang tak ada? Ayah. Ayah tak ada? Ayah tak ada. Bila tak nampak, semenjak bila? 10 tahun. Dah 10 tahun. Pernah rasa sedih tak? Pernah nangis seorang-seorang malam-malam? Selalu. Kenapa nangis malam-malam? Kenapa Allah tahu? Adik kenapa? Kenapa Allah tahu bila tersi? Awak teringin nak melihat macam orang lain, betul? Awak rindu nak tengok semua. Waktu orang tak nampak, orang nangis kuat-kuatnya seorang-seorang. Main peluk Ustaz. Main. Awak nak tahu tak jawapan kenapa Allah tarik mata awak? Kenapa tak? Saya nak beritahu kat awak. Allah ambil mata awak. Mungkin awak tak akan faham ini. Maybe Abu Ustaz beritahu kat awak sebenar-benarnya. Tak ada jawapan lain. Tak ada 5 jawapan, tak ada 4 jawapan, tak ada 3, cuma 1. Dia sangat sayangkan awak. Allah sangat sayangkan awak. Aku melihat seorang hamba, lalu aku ingin beri kedudukan yang tinggi seperti Nabi-Nabi. Lalu aku beri mereka sakit-sakit yang berat. Awak yang tak melihat, ada antara awak diuji dengan kesihatan anggota kurang. Lalu baca kisah Nabi Nuh, macam Nabi Musa, macam Nabi Ibrahim, macam Nabi Muhammad. Awak tak berjuang macam dia, tapi ujian awak sama macam mereka semua. Awak sedang diberi pahala macam Nabi-Nabi. Kalau awak sabar, jaga solat, terus berjuang, jangan pernah rasa lemah, biasa beritahu kat awak. Awak sebenarnya melihat lebih daripada ustaz melihat, awak melihat lebih daripada semua orang. Tapi saya tahu awak cuma manusia, tak salah awak seorang-seorang bangun tengah malam nangis kuat-kuat. Selalu nangis kuat-kuat kan? Awak tanya kenapa saya buta, orang lain boleh melihat dengan baik. Saya tak ada buat jahat, saya tak ada buat salah. Ada orang jahat boleh tengok je, ya Allah. Kenapa kau ambil saya? Sebab dia sayang kat dia. Jadi ustaz doakan awak berjaya dunia akhirat. Awak rindu kat ayah awak kan? Jadi anak yang baik dunia akhirat. Awak akan dapat masuk syurga dia. Dunia sangat sekejap. Ustaz sangat yakin. Syaratnya awak kena sabar. Jaga solat. Jangan pernah lemah. Nangis tak apa. Nangis doa. Cakap, ya Allah, saya sedih. Saya tak melihat, saya sedih, ya Allah. Betul-betul sedih. Tapi saya tahu kau sangat sayangkan saya. Hari ini saya tak faham. Satu hari ini saya akan faham. Ustaz doakan awak dunia akhirat. Terima kasih. Apa nak cakap? Apa awak fikir sekarang? Saya tak tahu nak cakap pasal. Ya Allah, aku sediakan pahala aku, ya Allah. Pahala aku majlis ilmu ni, ya Allah, kepada orang aku, ya Allah. Saya doa dunia akhirat.